Kulo dipun timbali wonten wabian turu potuku kulo kenggel melopo sudut Jenderal kulo enten gau nampak disik karang dosa moko aku tak wawan gunung karo bojoku. Yuyu rumpung sayang. Purnopo bojoku sarpo kenoko. Kowe wis pirang sasi ora tau gilir nanggonku. Aku arep digilir kapan sarpo kenoko. Senajan akeh yuyu wedok pirang-pirang ning capit ora ngungguli kaya capitmu Sarpagnaga. Oh, aku kangen karo kowe Sarpagnaga. Bubar, pasewakan iki aja kuwatir. Tak pasrahke kabeh apa kang dadi isine atiku. Jok watir yuk rumpung pojoku. Senajan amung sak kecupan nanging ngrasane mak blong. Yuk rumpung ulun dendam sinuit. Prabu Rama Wijaya harap nggawe tambak. Tambak menika mlopo. Tambak kuwi bendungan. Ingkang badhe dipun bendung menapa? Samudra Minangkabau. Sing ngalang-alangi antaraning Gunung Sewelogiri lawan Praja Negara Ngalengka. Kula kinen menapa? Dadalen bendungane. Ngerti? Ih, kula aturin dadal di bendungan. Yo. Nanging mangkatmu ngenteni komandoku. Perintahipun benjang kapan? Ngenteni Jenderal Canggih Srana mulih Praja Negara Sewelogiri prajaning Prabu Rama Wijaya tekan Negara Ngalengka Diraja. Kang bakal ngitung piro kekuataning Prabu Rama Wijaya, piro prajurite lan piro kandeling tambah iki mau. Ih, wis waken dawuh. Sarpo kenoko apa kakang? Bubuk yuk aja khawatir, aja khawatir kok bakal pake no kue kabeh, aja khawatir ini lonte tenanan aku. Jopong bayi. Sabraya kok kelakuannya podo wae buadeke. Iki aja macam-macam to, kok. Iki aja macam-macam, aja macam-macam. Remangsamu apa? Remangsamu. Wah, kowe lu kramat tunggak nggonmu. Nanggono jan pertil tenanan. Kula nyuwun pamit tunggunen. Yen wis ana komando saka aku ora usah mau perintah. Jangan tambahing Prabu Rama. Sampun wantos kuatos nyuwun. Ingkang badhe kula dadal mboten namung tambahing ning Prabu Rama badhe kula capit ngantos tugel kulune. Mangkat to. Nggih. Yaksa kororo pore sedeng narindro
apa-apa iki. Tekati putulok para pangreten turang westik ora kata ingkang tuwaja lelayu sepi Indrajit wonten dhawuh Rama Dewaji lan paman Prasta wonten dhawuh sinuwun taka ngun bombong rasane atiku kabar bakar tak tutup nganggo tindakan kabar bakar tak tutup nganggo tindakan aja meneh kok mung sing wujud kabar nembe isu lan rasan-rasan wis bakal tak pidyak dening Prabu Dasamuka kumpulke prajurit negara Ngalengka pinten-pinten ewu lan pinten-pinten atau sewu batalion boten masalah dibiayai wak. Tujuanipun dukung kelawan Cangkis Rono lan menehi kekuatan spiritual kelawan Jenderal Yuyurumpung ampun ngantos kedangon kula kepengin uruh tak deleng tak inspeksi pasukan mengke setengah jam kudus ngglutak boten alun-alun nggih sedika ngestelaken dawuh paling promadya bolo yakso yakso ing Ngalengka thank you.
Batharios ingkang meludak wonten ing alun-alun Dube nampi pangawening Patih Prasto. Para gandarwa memedi prajurit menungso Brajingah lan Bledhuwak. Ayo konco, padha kumpul konco, ayo ngrangsek, ayo 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 ayo. Sigra jumangkah Risang Patih Prahasta pecat joget pasundan kulu-kulu. Pagelaran wayang kulit Indosiar dirawi dalang saking Cirebon. Mama Haji Mansur Ogerawu sarang Mimi Haji Mansur. Antun salam dan tepuk tangan. Kintun salam tumateng Mama Haji Mansur sesepuh dalang saking Cirebon. Atur salam taklim ingkang rayi entus dalang entus Indonesia si paling bagus. Wilujeng pinarak lenggakan sekeja sesarengan klayan para panonton. Oh, mangga neng. Maju mundur mang. Thank you.
Sang Talimawang Kang Song Talimawang Ake blis pating paringis Kendruwo mangilo ilo Kendruwo mangilo ilo Nyuwun ulung nyatung kamu Gusti Pati Prakasno Uloing kangap ni pun Ngopral Anton Jendang mo sopo Ulo namin pun Ngopral Anton Magawin ulo nilantem Ulo nikin May tatlos na minggu At yang gawin puto ni ngakri Mah, orang itu eman-eman Nak lelak meneh Kui penyakitmu tambah nono Mah, ulo penyakit ni gawan Rezeki ulo ni kuali wantuk ni ngiring-ngiringan bos Batik ni nak datang pun ni usti pati Kui dino iki simpenen Amanating ratu ngalengko dirojo Paling amis menopo Kui kinen humiring jengkaring didyo kolo canggis ronolan didyo kolo riyuyu rumpung Yang menawani pun kui ora kudu ngerti kui kepentingan yang poro elit politik kang ening dhuwur Kowe prajurit kroco gaweane mung diperintah lan jumangkah yen ana komando. Nih, mulo niki pejane wong nek prajurit iki kaya ngoten mulo niki. Mulo wingi wonten demo kecliru nembak perintahe ngangge peluru karet, mulo iki ngangge peluru nemenanan. Tak tembak kitner terus mati. Mulo niki pernyataan mulo niki mboten napa-napa sing nanggung dunya akhiratne wong sing ponit elit-elit politik ning ngguyur. Yang ulo paling-paling teroncok, bos Ya, Gusti Allah ngerti banget lah pokoknya Wong jujur, kaya ulo ini mesti duwene ning swarga Kowe jujur? Nggih, kula jujur, kacang ijo Anton, namanya kula Anton Yen pancen wis kabeh padha samapta, nggih para wadya bola raseksa Gabung lawan prajurit Indrajit Putuku. Dino iki ngempur marang pesanggeran Swelogiri. Janji weruh prajurit Prabu Rama wis tata-tata yasa tambak aja kuwatir dadalen lan bongkar iki menika ngestuaken dawuh.
sora rampak ler bumuru mangurahan kenjel mo miat kang tanpo wilangan siap krak siap krak siap krak siap krak. Pasukan siap! Siap! Thank you.
Oi! Oi! Wah! Oi! 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 Mangkang gero sesumbar lindu bumi konjang kanjeng kemaluduk untur ketuk pemekang colon di penyuni roko mambang kambang pong tusang Wisnu Patoral suang lebur bumi pong. Wong poncowati, wong
Pancawati kowe ora bakal bisa weruh sapa sejatine Canggisrana. Canggisrana buta ning aku tak mimba warna manglik rupa dadi kethek. Tak mlebu nyang kabinetmu mongso kedenang ana kowe Prabu Rama. Ayang duwe ati siji bareng joget kaya kelabakan kaya kenang mercon.
Ngene tangi-tangi. Adikku subur. Apa Kang sabar? Oke, gandeng. Acarane Limbuk Cangit tapi wong manggone ning Perjurit Kethek. Nane aja nganggo Limbuk Cangit bae kayang bosen jenuh. Iya. Aja maneh-maneh wayang kuwi, ana maneh-maneh wayang kuwi genti wayang liyane dalang nek kepengin laris ya mung nguwak modal gawe wayang ngono lho. Aja mung dilujur kuwi wae. Iya. Wayang sikile tak embo kaya sikile sing meking. Aku yo buntute iya iki Mas. Lah iya. Kabudayan kesenian. Tembangan. Santai. Dasana ma'anu lumayan. Lumayan kena kanggo gawe hiburan. Tambah-tambah peseduluran. Senengi kendangannya belang tung tung pak belang tung 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 pak dompak ting ting belaku belaku nyeleng Pak Asep nah kendangannya sing ayam iki ya belang tung 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 pak dompak ting ting belaku belaku kaya kaya tak meneh duit gambar dosa muka nah cirok lupat. Edan enak tenan. Primen Mas. Wis pokoke nang endi ora nang endi. Penon apa iki? Penonton wayang bae terpengaruh karo gerakan seksualitas sing wayang. Ini menandakan bahwa penonton wayang yang kali ini melihat di Indosiar juga penikmat video porno. Masa sih Kang. Mau sekarang ini video porno gue anger nenginjong nengana gue gawe tontonan. Asalnya tak izinnya ora. VCD gue gawe tontonan. Kamu gue kue apa pe hiburan rumah. Angger nemu jam 8 ta filme Jet Li yo. Hong Fi Hong. Oh Hong Fi Hong, filme Jet Li. Bisane diarani Jet Li Mas. Mbuh mejet apa kuwi aku ora ngerti. Jam 8 filme Jet Li, ngomong labu anak-anak mulai. Ceklek. Terus monggo barang jam 10 wis genti meneh. Filme apa? Filme Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Jackie Chan yang anu gangster kae lho. Ini lupa narkoba. Ngetater motore. Iya. Yeah. Bosan yang harapannya bosnya terus mandek. Iya. Yeah. Wah, bos arep transaksi obat bius konangan karo polisi. Tahan, tangkap, tembak. Filmnya gangster. Terus metu penyanyine, penyanyi Cina sing ayu kae mulus. Oh, ngono. Nah, mongso bos jam 1 bengi, filmnya durung ganti-ganti ana bocah lanang kudungan sarung nang isore gedang bengok. Wayahe. Wes filmnya ganti, cek. Yes. Film apa? Film cerut. Yeah.
Wong pancen tingkah polahe masyarakat ki dipengaruhi karo televisi sing saben dina ngadang. Coba sinden-sinden biyen padha alim-alim karo lanange nurut-nurut. Boso nonton sinetron terus pinter padu. Tidak begitu, Papa. Papa juga salah, Papa. Kehendak itu bukan kehendak Papa saja. Mana yang mungkin mau dulu, Pak? Metak-tak dulu, Pak. Dan sebagainya. Ini, Ger. Ono apa? Ki pentas Indosiar. Yo. Wah, penonton nenggon gedung pewayangan nganti beludak. Tepuk tangan. Pokoknya nek aku mesti memecahkan rekor penonton. Iya. Panitiane pati iki. Monggo esuk-esuk muga-muga ya awake dhewe bisa ditimbali maneh ya, Nger. Iya, watone aja larang-larang. Ora wong aku iki larang murah pangkat. Hitung-hitung go promosi nang Indosiar memang untuk Anda. Iya. Pancen gelem ora gelem awake dhewe iki terkenal iki ya mergane Indosiar ya, saya. Teman begini si cilik durung terkenal Indosiar yo melu ikut andil di samping melestarikan karo budaya yo menterkenalkan bangsane dalang-dalang bisa terkenal yo mergo Indosiar entus terkenal bagus yo mergo Indosiar kuwi mau ya. Ayo saiki sak durunge Mas Nuk Mbak Devi Parera kemon des anu please sit down in the panggung. Oke, kita tampilkan dulu. Kita sambut dulu kelompok kosidahan Abu Nawas yang akan menggelar album Nasidariah yang berjudul asli Ya Ramadan untuk mempersatukan bangsa kita. Judulnya adalah Bersatulah Bangsaku. Inilah kasidah Abu Nawas. Yes! Mas Nuki dan Devi Parera, please come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Qasidahan wa Al-Nuki wa Al-Tibi Parera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bangsaku yang sekarang sedang berpecah belah, ingatlah bahwa kalian semua adalah dalam satu atap, satu atap Indonesiaku tercinta. Dan jangan bercerai-berai, mari kita bina persatuan dan kesatuan. Dados! Thank you.
kelompok Kosida, Abu Nawas. Ijilis. Naam, Chan. Bersatulah. Wahai bangsa Indonesia. Ada Jawa, ada Madura, Timur-Timur, wis metu. Iki akeh sing padha njaluk referendum, Mas. Aja tentok. Kene njaluk ane njaluk referendum malah kok mbabrah. Iya. Betapapun mendirikan sebuah negara di dalam negara itu adalah tidak boleh. Oh ngono. Maka dari itu direkatkanlah. Aduh, saya mau manggil bos saya. Kuwi adine sapa? Kuwi adine melihat matahari. Oh, melihat matahari. Lah ya melihat ki katon matahari ki Bagaskara, ngerti? Adik Ekaton Bagaskara. Ya, kita tampilkan. Come on, please, stand up. Nuki, yeay! Assalamualaikum Nuk. Waalaikumsalam Pak Dalang. Alhamdulillah. Wah, dan gantengnya ora umum. Wes kaya Senopati Pamungkas urung. Langsungan apa piye? Hah? Langsungan apa piye? Langsungan Mas ngene. Jenengan iki ada di dalam disiplin musik ya. Masuk ke dalam wayangan baru kali ini ya. Ya. Menurut kesan Anda gimana? Menurut wayangan kali ini nih. Terus terang saya grogi malam ini. Groginya gimana? Soalnya pertama belum pernah ngelihat alat musik sebanyak ini di atas panggung. Iya. Ini alat musik yang paling wah yang pernah saya lihat. Terus juga dekornya, panggungnya, ini adalah panggung yang paling magis yang pernah saya rasakan. Oh ini Diano ya apa namanya sumbingan wayangnya yang bedol-bedol. Menurut saya ini sesuatu yang nggak boleh dihilangkan, harus ada, dan saya sebentar lagi akan duduk di situ mungkin menikmati pertunjukan ini. Iya, Mas Nuki. Iya. Saya minta Anda menyanyikan sebuah lagu. Yang pertama, memang betapa sukarnya lagu Anda ya, dari teman terbaikku untuk diiringi gamelan dinyanyikan dulu. Nanti yang kedua adalah tertipu ya. Iya. Untuk yang kedua kalinya. Kemudian tepuk tangan yang untuk Nuki. Oke. Okay, ya. Aryo Penangsang. Aryo Penangsang kok kacamatanan. Kaya tukang las. Loro mata soalnya Mas. Iya loro mata. Oke, kemon, dados. Wangi, pakailah baju kue. Pilih mana yang kau suka. Sematkan cincinku di seluruh jarimu. Dengan baik ku berkata, gunakan aku. Tak perlu ku risau membayar pamrih tersirat. Yeah. Minumlah air ku. Hisaplah rohku sedalam dalamnya, makanlah aku tidurlah di alas tidurku, ku basuh tanganku hingga mewangi.
tangan, Nugi. Luar biasa, luar biasa. Eh, cak, cak, siapa ini aslinya dia, aslinya siapa ini? Aku. Aslinya Jogja. Bapak Jogja. Ibu. Ibu Jogja, Bapak. Bapak Magelang. Bapak Magelang. Wah, tepuk tangan. Iki wong Jawa. Enggak, Ki. Cak, nek karo Mas Katon iki piye pernahe apa? Sedulur ke berapa? Nek karo Mas Katon. Mas Katon iku kakangku sing nomor 3. Sampean? Aku sing nomor 5. Lakil. Ana adikku siji. Wedok. Wis nikah durung sampean? Aku. Sing golek Mas. Nek karo sidin sing paling lemu ki kelem ora ki. Eh Mas Katon. Itu yang paling jelas. Mas Nugi, aku Mas Nugi. Ya. Aku akrabe karo Katon soal. Wih. Apa? Nek pacaran karo sidin kuwi sing paling angel goleki ukuran cawete kuwi angel. Angel tenan kuwi. Aduh. Ora tau kanggo cawet dari kone katong terigu. Oke, untuk lagu yang kedua ya. Iya, lagu tertipu ya. Iki lagu Jambu. Jambu. Jaman Buyen gitu. Oh, Jambu Jaman Buyen. Iya. Yeah. Oke, sekarang udah mulai ada gamelan-gamelannya sedikit. Iya. Ini kolaborasi yang paling asik yang pernah saya dengar. Ya, beginilah kira-kira. Iya, moga dadas. Bunga mawar itu palsu, itu topeng aku. Dia memikat ku tanpa beri aku kesempatan untuk berkali dan coba Ooh, 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 ooh,
berdali dan coba berpikir. Matur nuwun Mas. Nggih, wedan dua lagu berturut-turut. Pik. Tepuk tangan untuk Mas Nugi. Iki sangen ora muat ana ing sajroning gedung. Untuk yang di luar tolong jangan kecewa karena disediakan layar monitor yang besar. Wong aku iki jane wayangan iki ukurane lapangan kok ning gedung semene. Yo sekali-kali dikai gratis taman mini nanggap aku keluaran si ngombo banget ngono lho. Matok nggih. Mbiyen dalang-dalang kentir kaya aku dicekal ora entuk pentas ning kene jare haram. Mbojo tak ancam arep tak demo terus entuk. Oh iya, lah wong golek pangan boro-boro dalang-dalang ora do podo dadi bajingane wis untung kok ya. Iya. Mulai nyaman turun, dalang-dalang kreatif sing istilahku ki dalang kentir dadi ingga-ingga ke Indosiar malah mendapat sambutan yang paling bagus yang bisa memadai Mas Nugi kalau ini orang terus kentir itu orang iso wayangan next time better Mas ya, lain waktu saya diberi PR yang bagus kawan-kawan tak mengenai itu kan anu-anu sindirin bareng tak jungle-jungle dan sekarang apabila kita melihat pemandangan, pemandangan itu hanya hijau permata biru, hanya hijau permata biru maka tidak indah. Kita harus bisa melihat seserta embun yang cerah dan embun itu adalah ada pada wanita. Debbie Parera, come on please stand up. Oke, okay, yo, hey, yeah, selamat malam Debi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar penonton yang ada di sini? Baik. Bagaimana Mas Dalang? Baik juga. Oh, kalau saya selalu baik kalau saya. Kowe mudhuno, kowe mudhun. Mudhun. Halo. Halo. sini. Sini lewat depan sini. Sini. Naik sini. Naik boleh. Boleh sekali. Nggak sampai. Oh. Sudah situ aja. Ya. Kalau nggak sampai gue sambung nggak apa-apa. Debi. Iya Mas. Kenalan dong. Ini kenalan dah lah. Debi. Gemeteran loh tangan aku. Oh jelas aku juga. Aku yang gemeteran bukan cuma tangannya, wayangnya juga gemeter. Gue. Debi yeah. Aslinya mana sih? Aku asalku dari Betawi. Ada darah Sunda juga? Kakek ada. Oh dari anu Mojang Beriangan ya? Iya yeah, campuran. Oh Mojang Beriangan mah gelis-gelisnya, gelis metengnya. Kok gelis meteng kok? Mbak Debi, bagaimana yeah. Perasaan Anda? Masuk ke sudah masuk ke wayang ini udah berapa kali? Ini yang kedua kali. Yang pertama sama Acer Sunandar ya kayak masalah. Bukan, saya sama Mas Leng. Oh, masih ingat Mas Mas. Oh, sama Mas Celeng. Oh iya. Warseno. Oh iya, terus yang kedua sama siapa? Ya sama Mas ini. Oh, Mas ini orang ngerti jenenge asik. Berarti lepas dari guna-guna. Iya, Pak Entus. Jangan Pak dong. Mati pasaran gue, Mas. Itu Mas Entus apa Mas Encus? Begini, kalau cocot dalang sama cocot penyanyi lain. Uh-huh. Cocot tahu? Cocot tahu apa? Cocot itu bahasa Arab, bahasa Arabnya mulut al-cocotun. Gitu. Begitu. Arab Entus ya.
Jadi kalau mulutnya dalang kan kalau misalnya entus ya tetap entus, contohnya cinta ya tetap cinta, tapi kalau mulutnya penyanyi kan cuinta, begitu? Penyanyi macam nasu itu namanya. Jadi yang betul itu Mas entus, ya pakai entus gitu coba. Entus. Nah. Entus. Umurnya berapa Mbak? Saya, waduh ini benar-benar. Saya baru satu hari yang lalu saya berulang tahun sebetulnya. What? Happy birthday for you ya. Aduh. Usia saya panjang umurnya serta mulia. Iya. Gue kasih anu cium. Nah, yang cium yang saja ibunya. Satunya lagi. Wah, aduh, sing nesun wayangnya, sing terteran dalangnya, aduh. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah, satu hari yang lalu usia saya 23 tahun. 23 tahun umurnya? Iya. Sudah M. Apa M itu apa? M itu berarti sudah melanglang buana maksudnya. Mbak Debbie Parera sudah berapa album yang keluar? Alhamdulillah sudah 10 album. Alhamdulillah, itu satu album berapa? Album foto. Sudah punya suami?